Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Qala Allahu ta'ala, a'uzubillahi minasyaitanirrajim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bikhairin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allaha ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah tuan-tuan, kita mula agak lewat pada malam ni kerana kita masih lagi berada di dalam masalah teknikal, dan sekarang kita terpaksa mengubah tempat venue. Selalu kita mengadakan FB Live, terpaksa buat di tempat lain. Mudah-mudahan kita harap mudah-mudahan insyaAllah tidak ada broadcast interrupted, tidak ada gangguan lain dan sebagainya dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, sama-samalah kita doa mudah-mudahan pada hari yang mulia ini, pada bulan yang mulia ini, Allah berikan kepada kita kekuatan untuk terus istiqamah di dalam menuntut ilmu. Ya, maklumlah pelbagai cabaran kita hadapi pada saat ini, pelbagai mihnah, ujian yang melanda kepada kita. Baik, kita sambung lagi tajuk kita malam semalam tentang tidaklah. Okey, baik. Kita baca lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma darra ahadukum law kana fi baitihi Muhammadun wa Muhammadani thalasatun. Rawahu Ibnu Sa'ad an Utsman al-Umari mursalan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, tidaklah memberi mudarat akan seseorang kepada kamu jikalau di dalam rumahnya itu ada satu orang atau dua orang atau tiga orang yang bernama Muhammad. Subhanallah tuan-tuan, di antara keistimewaan orang yang bernama Muhammad, anak yang diberikan nama Muhammad. Ini maksudnya lelaki lah. Jangan kak gayah pula pun nama cucu Muhammad perempuan pula. Tak kena tu kan. Laki-laki diberinya nama Muhammad. Dia, ustaz-ustaz, kalau sudah tiga anak saya, tiga-tiga nama Muhammad macam mana ustaz? Pulanglah Muhammad. Satu Muhammad, dua Muhammad, tiga masalah. Ni Muhammad satu, Muhammad sulung, Muhammad tengah, Muhammad bongsu. Kan, tak apalah, kita bubuhlah Muhammad Kazim yang sulung, contohnya kan, Muhammad Kazim, Muhammad Adnan, Muhammad Affan. Ada orang tadi dia hantar mesej, dia kata dia nak bubuh nama anak dia Muhammad Affan. Silakanlah. Maknanya orang yang bijak, pendaki yang bijak, yang cerdik, Affan itu tuan-tuan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita lihat bahawa nama yang paling glamour, yang paling popular dalam dunia ni ialah nama Muhammad. Beratus juta orang dalam dunia ini nama dia Muhammad. Bayangkan, subhanallah. Dalam rumah kita pun anak kita laki-laki tiga orang, tiga-tiga Muhammad. Muhammad Saiful, Muhammad Aizat, Muhammad Haziq, Muhammad Irfan. Kita bubuh nama tu Muhammad. Nabi sebut siapa yang dalam rumah dia ada seorang nama Muhammad, ataupun dua orang nama Muhammad, ataupun tiga orang nama Muhammad di dalam rumah tu, madarra ahadukum, tidak ada yang memberi mudarat kepada dia. Ini keistimewaannya. Dan kita tak heran benda ini sebab Allah Ta'ala sebut di dalam Quran, wa rafa'na laka zikrak, dan kami angkat akan sebutan nama engkau. Nama Nabi Muhammad tu kata Allah Ta'ala diangkat, kami angkat sebutan. Maka tidak heran tuan-tuan, perkataan Muhammad ini ada di mana-mana saja. Sama ada dalam rumah tu ada orang yang nama dia Muhammad, dalam kampung nama orang yang nama dia Muhammad. Kalau tak ada orang dalam rumah dia nama Muhammad, kadang-kadang frame dia lekat dengan nama Muhammad. Nampak tak tuan-tuan? Sebutan kepada Nabi Muhammad saban hari, saban tahun, saban jam. Tak adakan orang ada yang putus daripada menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya nasihatkan kepada akak-akak yang akan menimang cahaya mata, abang-abang yang akan dapat anak, kalaulah anak itu lelaki, bubuhlah
letaklah nama Muhammad di hadapannya. Mudah-mudahan ada keistimewaan, ada keberkatan, ada kebaikan. Mudah-mudahan tiap-tiap kali kita panggil dia Muhammad, 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 orang yang terpuji, orang yang terpuji, yang terpuji. Mudah-mudahan jadi makbul, ya, diperkenankan oleh Allah, diaminkan oleh para malaikat. Tiap-tiap hari dia sebut Muhammad, Muhammad, mulia anak kita, terpuji anak kita. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita lihat tidaklah yang kedua. Ma azumat ni'matullahi ala 'abdin illa ishtaddat 'alayhi ma'unatun nas faman lam yahtamil tilkal mawza al mau'unata faqad 'arrada tilkan ni'mah lizawal. Rawahu Ibnu Dunya an sayyidatiyah radhiyallahu anha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah besar atau banyaknya nikmat Allah Ta'ala berikan kepada hambanya, melainkan bersangatlah atas hamba itu dan perbelanjaan kepada manusia yang dipikulnya. Barang siapa yang tidak mau memikul itu keberatan, maka Ta'ala akan nikmat Allah Ta'ala itu kepada orang lain. Hadis daripada riwayat Abi Ibnu Abi Dunya Dunya daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Tuan-tuan yang saya hormati, Allah Ta'ala memberikan kepada kita nikmat yang banyak. Jangan kata kita ni nikmat tidak ada, nikmat banyak tuan-tuan. Okey, subhanallah kan, nikmat banyak. Jangan cakap tak percaya, buka peti ais. Di atas tu penuh dengan ais krim. Ais batu. Buka tingkat bawah pula, buah, sayur. Ha. Ayam. Ayam yang tak disembelih pun ada dalam peti ais tu. Ketok-ketok-ketok begini ni mahu kita. Punya banyak nikmat. Belum masuk beras lagi. Bihun, cap surau, lapan kampit lagi ada. Beras, Allah. Bukan kata taj mahal, taj murah pun ada punya banyaknya beras kita ni. Belum masuk lagi barang mah, bling sana, bling sini. Oh, handphone saja belah kanan satu, belah kiri satu. Handphone dua, tak cukup satu. Subhanallah. Cuba tengok kereta. Anak seorang sebuah. Ha, bapak tiga buah kereta bapak tu. Bapaknya kereta wajar mu ada. Wira mu ada. Bapak ada, banyak nikmat. Tuan-tuan, Allah Ta'ala memberikan harta kepada kita. Allah Ta'ala memberikan nikmat kepada kita. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala akan nikmat, tetapi dia tidak mau membelanjakan kenikmatan dia itu kepada orang yang di bawah tanggungannya, akan alihkan nikmat dia dapat tadi kepada orang lain pula. Subhanallah. Itu rahsia bagaimana kita minta kepada Allah, bermohon kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan nikmat kita, Allah Ta'ala lebarkan, luaskan lagi nikmat yang Allah Ta'ala bagi kita. Apa rahsia dia tuan-tuan? Rahsia dia ialah berikanlah hak kepada orang yang kita tanggung. Tanggunglah orang yang berhak kita tanggung. Jangan kedekut. Abang, Allah Ta'ala berikan keluasan rezeki. Keluasan rezeki. Ha, mini love kan. Keluasan rezeki yang Allah Ta'ala bagi. Naklah. Nak ada rasa sihat. Nak ada rasa Allah bagi rezeki. Tanam pokok boleh tumbuh. Selok buah yang mahal harga dia. Nak tak? Nak. Beri isteri dengan sempurna. Jangan gagal di dalam memberikan nafkah kepada isteri. Jangan jemu. Perak kata jangan lugu di dalam memberikan rezeki kepada orang yang di bawah tanggungan kita. Ha, jadi kalau abang-abang nak supaya rezeki itu berjalan tambah, berilah hak pada isteri. Jangan kedekut. Jangan kedekut. Kadang
Duit belanja? Belanja-belanja apa? Haa, udah tanya. Cik hati isteri. Udahlah hatinya dah memang kecil. Cakap kasar pula. Memang. Anak kita. Itu di bawah tanggungan kita. Dengan kita. Apa nama? Berkira dengan anak kita. Tambah-tambah sekali tuan-tuan. Ibu kita. Tambah-tambah lagi ialah ayah kita. Allahu Akbar. Jangan kedekut untuk ayah. Jangan berkira untuk mak. Dengan kita memberikan hak mereka, kita tanggung perbelanjaan mereka. Allah tambah-tambahkan lagi. Kadang-kadang Allah tambahkan rezeki kita daripada jalan yang kita tidak duga. Jalan yang kita tidak sangka. Inilah tuan-tuan keistimewaan yang Allah Ta'ala beri kepada orang yang memberikan nafkah, orang yang memberikan perbelanjaan kepada orang yang di bawah tanggungan dia. Dan ingatlah tuan-tuan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan kepada kita. Kalau kita ada orang yang wajib kita pikul tanggungannya, yang wajib kita berikan nafkah, tetapi kita tidak memberikan hak-hak mereka, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akan digantikan nikmat tadi kepada orang lain. Akan diberikan nikmat yang kita dapat ni, orang lain pula dapat. Jadi tuan-tuan, akhirnya putuslah rezeki kita, akhirnya apa kita dapat. Jadi banyak orang dia cari petua nak murah rezeki. Ada orang datang jumpa saya minta doa macam mana nak bagi murah rezeki. Jawapan dia senang. Belanjalah kepada orang yang di bawah tanggungan kita. Maka bila kita membelanjakan harta kepada tanggungan kita, Allah Ta'ala akan memberikan keluasan rezeki, dipanjangkan rezeki kepada kita, diberikan kebaikan kepada kita. Sidang penonton yang saya hormati, kita baca sikit sahabat-sahabat kita punya komen yang masuk ni. Zainab Ibrahim, line tak clear ustaz. Jadi saya minta maaf, inilah masalah tadi daripada dalam bilik, terpaksa buat di bilik bilik makan ni, pantry ni tuan-tuan ni. Terpaksa diubah daripada studio kita, terpaksa di sini sebab line sangkut-sangkut. Bukan masalah tuan-tuan, masalah saya di sini, masalah kami di sini. Line Nafisa Lina Ghazali, line kat sini tak clear lah ustaz, line sangkut betul. Minta maaf. Fadli Matsyah di Manjung, line clear pula. Alhamdulillah. Fadli Matsyah pagi tadi dia datang melawat saya, datang ziarah saya. Terima kasih kepada Fadli Matsyah dan pada seluruh keluarganya yang datang pada hari ini. Dan jika tuan-tuan nak datang ke pusat pendidikan Al-Barakah, nak berbual dengan saya, tak maklum KP ni ceramah tak banyak. Bila ceramah bukan tak banyak, langsung tak ada ceramah. Jadi saya banyak masa mengajar di sekolah saja. Jadi tuan-tuan boleh datang, tuan-tuan boleh datang ziarah, datang menyembang dengan saya, buat temu janji. InsyaAllah tuan-tuan hubungi Hajah Zainab 017-590-4120. Kalau datang nak ziarah keluarga ke family, nak datang jumpa, buat temu janji dulu 017-590-4120. Fadli Matsyah daripada Pulau Pangkor yang datang tadi. Ataupun jika tuan-tuan nak buat rombongan bermula pada bulan Ogos yang akan datang, satu program bersama dengan tetamu. Jadi kalau tuan-tuan datang satu van ke, satu grup ke, satu bus ke datang di sini, tekan FB Live ini dan kita akan buat secara FB Live. Kita akan duduk dalam penonton dan akan disiarkan secara langsung di dalam FB Live dengan tajuk-tajuk perkongsian kitab, perkongsian ilmu, santai dan sebagainya. Bual bicara, tuan-tuan juga boleh hubungi Hajah Zainab tadi 017-590-4120. Tuan-tuan, ke email ke WhatsApp ke apa ke, nyatakan berapa orang yang nak datang dan bilakah tarikh nak datang, jam berapa, kita akan buat FB Live. Ataupun tuan-tuan nak menyaksikan siaran secara
ke live, tuan-tuan nak datang juga boleh hubungi beliau untuk mendapatkan tarikh bilakah berlangsung punya FB live, dan tuan-tuan boleh tengok sendiri di studio kami di Pusat Pendidikan Al-Barakah yang menyajikan sajian ilmu tanpa henti daripada subuh sampailah ke malam ni. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, Salina Jamaluddin, line dekat merbuk pun sangkut, tapi tak apa, masih boleh dengar lagi. Nazlan Muhammad, Tasmania, clear daripada mana ni? Tasmania, okay, Australia ke New Zealand ni tuan-tuan. Baik, kemudian Melaka line clear. Isyamuddin bin Abdullah, balik pulau pun terputus-putus, tak berapa wajah ustaz wajah ustaz berbayang-bayang. Tak apa, wajah ustaz berbayang-bayang tak apa, jangan terbayang-bayang wajah ustaz saja sudah kan. Wajahmu di mana-mana sering ku temui, ku pandang di langit biru, engkau di situ. Itu lagu lama tak dengar lagu kan. Kemudian okey, salam daripada Negeri Sembilan, daripada Muhammad Anwar daripada Negeri Sembilan, line clear, terima kasih. Baik, kita sambung lagi pengajian kita. Pengajian kita, maka narifku fi syai'in illa zanahu wala nuzi'a min syai'in illa syanahu, rawahu Ad-Diyak daripada Anas radhiyallahu an. Tidak adalah orang yang berlemah lembut di dalam sesuatu perkara melainkan menghiasinya akan dia, dan tidaklah tertinggal lemah lembut itu melainkan akan mendatangkan sifat kecelaan. Tuan-tuan, kita telah belajar semalam tentang satu sifat yang akan dapat daripada ilmu. Ilmu, hilmu. Ilmun, hilmun. Dapat saja ilmu, kita akan menjadi orang yang berlemah lembut. Jadi orang yang berlemah lembut ni sifat dia ialah, salah satu sifatnya ialah orang itu adalah lemah lembut, sopan santun, berakhlak dan sebagainya. Baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersifat dengan sifat lemah lembut, tidaklah dia bersifat dengan sifat lemah lembut melainkan Allah Taala akan menghiasi sesuatu kepada dia. Jadi tuan-tuan, kadang-kadang kita ni nak dapatkan perhiasan macam-macam. Ada yang tempek di muka kan, tempek macam-macam tuan-tuan, tempek muka ni bedak tu, saya kata lah berkilo letak nak bagi muka tu berseri kan. Ada yang letak bulu mata ni, aduh, melentik dekat sekilo berat ni nak bagi cantik bulu mata. Ada yang sanggup operate hidung nak bagi mancung. Ada yang sanggup suntik bibir ni nak dapat bibir cantik. Ada yang sanggup bubuh silikon, kelogen nak bagi muka pipi tu. Pasal apa? Nak menghias. Nak menghias. Aduh. Manusia ni perangai macam-macam tuan-tuan. Nak dapatkan perhiasan kecantikan itu, jawapannya senang. Jadilah orang yang berlemah lembut. Allah akan memberikan perhiasan kepada kita. Apa maksud di sini? Dihiasi dengan akhlak yang baik. Dihiasi dengan perangai yang mulia. Dihiasi dengan kesopanan. Dan orang lain juga akan menyukainya. Tetapi barang siapa yang meninggalkan sifat berlemah lembut, maka orang ini akan didatangi dengan sifat tercela. Kadang-kadang jadi gopoh. Bila gopoh, langgar orang sana, langgar orang sini, dia langgar orang, orang langgar dia. Sebab apa? Sebab gopoh. Gopoh ni kadang-kadang jari terpotong. Gopoh ni kadang-kadang jatuh tangga daripada tingkat atas ke bawah, gerbuk-gerbuk-gerbuk. Pasal apa? Pasal gopoh. Gopoh ni juga kadang-kadang silap send mesej pada orang lain, hantar pada orang lain. Ha, pasal gopoh. Orang lain dia check satu-satu. Orang yang berilmu ni akan dihiasi dengan sifat bijak. Orang yang berlemah lembut akan dihiasi dengan sifat bijak. Dia fikir dulu. Nak berpakaian dia tengok dulu, elok tak elok dia berpakaian dengan pakaian macam ni.
Tetapi orang yang gopoh, yang tidak ada sifat lemah lembut, kadang-kadang tuan-tuan dia keluar mengada orang, zip seluar dia pun dia tak tutup. Ha, buat dia pakai seluar dalam tak apa, buat yang tak pakai. Kenapa yang boleh tak tutup? Jawapan dia sebab gopoh. Dia tak buat perancangan. Kadang-kadang lesen dia mati dah 2 tahun. Baru dia tengok, ha, dah mati, nasib baik lesen. Kenapa? Sebab dia tidak mempunyai sifat berlemah lembut. Orang yang berlemah lembut, Allah Ta'ala akan hiasi kepada dia.